Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi asik mencoba pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Ada di halaman 2941 anak-anak. Ini materi bab 1, operasi hitung pecahan. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Kerjakan pembagian pecahan berikut. Baik, di sini ibu akan membahas mulai dari soal nomor 1. Anak-anak harus berusaha memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1, pecahan campuran 1, 5 per 6 dibagi 2. Ini cara kita menyelesaikan. Pecahan campuran ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, cara cepatnya dikali, ditambah. 6 dikali 1, 6 ditambah 5, 11 anak-anak, ibu tulis di sini. 11 per 6, ini dibagi 2. Sama dengan selanjutnya ditulis. Ini 11 per 6 ditulis, selanjutnya dikali, dibalik. 2 ini sama dengan 2 per 1, kalau dibalik menjadi 1 per 2. Sama dengan ini. Tidak bisa kita sederhanakan, menyilang berarti langsung dikalikan. 11 dikali 1 sama dengan 11 per 6 dikali 2, 12. Hasilnya 11 per 12. Lanjut soal nomor 2. 4 1 per 2 dibagi 6. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 dikali 4 8 ditambah 1 9. Berarti 9 per 2 selanjutnya dibagi 6. Sama dengan 9 per 2 dikali dibalik 1 per 6. Ini sama dengan. Kita sederhanakan anak-anak. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3, 3. 3 dikali 1, 3 per 2 dikali 2, 4. Hasilnya 3 per 4. Lanjut, soal nomor 3. 5, 4 per 9 dibagi 5. 9 dikali 5, 45. 45 ditambah 4, 49 anak-anak. 49 per 9 dibagi 5. Sama dengan 49 per 9 selanjutnya dikali dengan 1 per 5 sama dengan 49 dikali 1 49 per 9 dikali 5 45. Ini kalau kita jadikan pecahan campuran anak-anak, ini kita bagi bersusun di sini atau di sini saja. Di sini 49 dibagi 45 dikali 1 hasilnya 45. Sini kita kurangkan. 9 dikurang 5, 4. Sisa 4 kita naikkan. 4 per 45. Pecahan campurannya 1, 4 per 45. Soal nomor 4 anak-anak. 5, 4 per 7 dibagi 13. Ini kita jadikan pecahan biasa. 7 dikali 5, 35 ditambah 4, 39. Ibu tulis 39 per 7 dibagi 13 sama dengan ini 39 ini per 7 dikali 1 per 13 sama dengan, kita sederhanakan, 13 bagi 13 1, 39 bagi 13 3, 3 dikali 1 3 per 7 dikali 1 7, hasilnya 3 per 7. Soal nomor 5, 3, 7 per 10 dibagi 12. 10 dikali 3, 30 ditambah 7, 37. 37 per 10 selanjutnya dibagi 12. Sama dengan 37 per 10 selanjutnya dikali, dibalik 1 per 12. Ini sama dengan, tidak bisa disederhanakan, menyilang. 37 dikali 1, 37 per 10 dikali 12, 120. Hasilnya 37 per 120. Soal nomor 6. 2, 5 per 8 dibagi 7.
8 dikali 2, 16, 16 ditambah 5, 21. 21 per 8 dibagi 7, sama dengan 21 per 8 dikali 1 per 7. Sama dengan, kita sederhanakan 21 dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. 3 dikali 1, 3 per 8 dikali 1, 8. Hasilnya 3 per 8, anak-anak. Soal nomor 7. 2, 7 per 8 dibagi 9. 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 7, 23, anak-anak. 23 per 8 dibagi 9. Ini sama dengan 23 per 8 dikali 1 per 9. Sama dengan, tidak bisa disederhanakan, dikalikan. 23 dikali 1, 23 per 8 dikali 9, 72. Hasilnya 23 per 72. Soal nomor 8. 2, 4 per 15 dibagi 5. 15 dikali 2, 30 ditambah 4, 34, anak-anak. 34 per 15 dibagi 5. Sama dengan 34 per 15 dikali 1 per 5. Sama dengan. Ini tidak bisa disederhanakan, anak-anak, menyilang ini. 34 langsung dikali 1, 34 per 15 dikali 5. 15 dikali 5, 75. 34 per 75. Soal nomor 9. 1, 7 per 15 dibagi 11. 15 dikali 1, 15 ditambah 7, 22. 22 per 15 dibagi 11. Sama dengan 22 per 15 dikali 1 per 11. Sama dengan, kita sederhanakan. 11 dibagi 11, 1. 22 dibagi 11, 2. 2 dikali 1, 2 per 15 dikali 1, 15. Hasilnya 2 per 15. Soal nomor 10. 2, 5 per 9 dibagi 3. 9 dikali 2, 18. 18 ditambah 5, 23, Nana. 23 per 9 dibagi 3. Sama dengan 23 per 9 dikali 1 per 3. Sama dengan 23 dikali 1, 23 per 9 dikali 3, 27. Hasilnya 23 per 27. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.